Kejahatan siber renggo widangan Kuta Selatan Ring Mekudang Galasanne Sampun Lintang menjantan persida dados Gegem Majeng Bali Bali pinaka genah wisata Sane Sampun Kasub Keabtiang Mangda Nenten kaanggen sasaran sindikat kejahatan internasional Ketua Umum IPSI Bali Sanetaler Pinake Pecak Wakil Ketua Purnawirawan Polri Provinsi Bali Brigjen Polisi Purnawirawan Dewo Bagus Made Suharyo Maosang antuk kejahatan cyber skadi punika anggan ngeling yang samian angge mang detaler waspada majang krama dura negara tetujuan pengerahu wisatawan ke Bali mang de kauningin becik mang de sampunang kantos nyedia yang genah majang wisatawan asing sane jagi Laksana yang kejahatan siber ring Bali akan ngiring sarang-sarang seluruh elemen bangsa masyarakat kita di Bali baik dari Banjar naik sampai ke desa Pekraman, tentunya mau ini harus mau care dengan mau care dengan lingkungannya tapi tempat-tempat kos-kos yang yang kira-kira tersamar dengan uh, uh, keelitan lokasi-lokasi tempat mereka apakah itu ngekos apakah itu mereka kontrak Langiring, nah, miring diamati banget. Ya tentunya kita tidak tidak, sus, tidak susah ya mengamati orang-orang yang kebetulan mereka itu uh, adalah warga negara asing. Apalagi kita ketahui dari warga negara asing tertentulah yang yang begitu banyak yang yang uh, sudah tertangkap dan sudah terjadi beberapa kali yang dilakukan oleh warga negara asing ini baik di Jakarta, Surabaya, Medan, dan sekarang di Bali yang terakhir ini yang baru terungkap ini. Nah tentunya dari uh, care-nya kita menyikapi lokasi-lokasi itu dan bagaimana kita juga sigap memberikan informasi kepada teman-teman kita di kepolisian, baik melalui babin kamtipmasnya untuk diteruskan ke polsek dan seterusnya ada 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 lingkungan-lingkungan lingkungan pengaman setempat yang yang selalu care untuk memberikan informasi kepada aparat keamanan. Tewa Bagus Made Suharya ngajang becik usaha kepolisian, sane sampun presiden nguningin kejahatan cyber internasional. Sapun Napi pamidande sane ka ichen sayu wakti presiden ngicen rasa kapok. Indrawan Miwah Alit Setiawan Bali TV.